guys, ketemu lagi sama aku Lelisha. Yeay. Yeay. Terlalu keren aku. Oke, jadi hari ini guys, kita ketemu lagi ada Angel. Kalian pasti sudah tahu banget, dia sering banget masuk video aku. Terus ada Rena Tasya Prawati. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang bahasa lagi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bahasa waktu. Oke? Yeah. Oke guys, jadi pertama itu tentang pagi. Kalau pagi, sebutan di bahasamu apa? Daya penyadu. Kalau pagi, apa ya? Pagi aja. Pagi. Oh, ya pagi denger lama banget gitu. Aduh. Ya aku denger sih pagi. Pagi itu ya tetap pagi. Pagi tetap pagi gitu. Kalau aku tuh lelam. Lelam kenyung. Lelam kenyung itu lelam benar. Tapi kalau misalnya pagi-pagi lelam. Lelam. Kalau misalnya terlalu pagi gitu kan, lelam kenyung. Ada lelam. Kenyungnya. Lelam kenyung. Kalau panjang ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian pagi-pagi nih, bangun pagi-pagi, kalian pasti bilangnya kayak gini. Tadi lelam kenyung, aku was, aku bangun. Kalau kamu? Kalau aku pagi sih pagi. Pagi. Tapi kalau kita jam 2-an, pokoknya pagi-pagi benar itu bilangnya amper siang. Amper siang. Amper siang. Amper. Jadi kalau biasanya mama-mama kalau ke pasar kan, oh, aku tadi bangunnya amper siang sekitar jam berapa? Amper siang. Pagi itu. Itu jam 2 itu amper siang. Amper siang. Amper tapi siang. Kalau pagi-pagi itu kan jam 5 tuh misalnya. Jadi tetap pagi. Kalau kau? Pagi. Iya, udah. Pagi. Pagi. Jadi pagi, lelam kenyung dan amper siang sama pagi aja. Pagi. Kalau misalnya aku lelam kenyung sama lelam. Lelam itu paginya, tapi kalau sebelum pagi itu lelam kenyung gitu. Atau lelam. Subuh gitu kan bahasa. Oh iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu subuh. Gitu. Subuh juga enggak ada. No. Karena dia itu terlahir dengan menggunakan bahasa Indonesia, jadi kurang mengerti bahasa Dayaknya gitu. Mungkin ada ya guys, kalau kalian merasa ada komunikasinya gitu. Iya, kalau kalian orang Dayak penyadu mungkin ada, tapi kami tidak terlalu paham gitu Pak. Mohon maaf. Sekali lagi karena pengetahuan kami ya nih kehidupan. Oke. Jadi kayak gitu. Oke, yang kedua itu siang. Siang itu juga enggak ada. Enggak ada, aku siang aja. Siang aku asap. Asap ano. Ano itu apanya? Sambungannya. Tetap ya asap. Asap ano. Asap itu kalau ditulis asap ano apa asap ano? Asap ano, ya udah disambung aja. Oh, jadi kalau misalnya bisa sebut asap aja gitu kan. Asap bisa. Oh, asap, asap ano gitu. Asap ano itu mungkin tengah hari ya. Oh, tengah hari itu asat ano, tapi kalau itu apa namanya? Siang aja itu asat gitu. Kalau kamu enggak ada ya? Enggak ada, siang tuh tetap siang gitu. Iya. Jadi tapi tadi sebelum siang itu tadi amper itu kan siang, amper siang gitu. Iya, kata pokoknya itu bahasanya kalau biasanya kan kalau orang Jawa bilang tuh amper siang itu pagi-pagi banget. Bukan jam 12 ya? Bukan. Atau jam 10 kan amper siang tuh. Amper siang. Itu amper siang tadi itu pagi-pagi benar. Subuh lah. Ya subuh gitu. Nah, kalau di aku itu kalau misalnya siang itu tengah hari. Anggap tengah aja hari. Tengah hari gitu kan, tapi tengah hari. R-nya itu kayak ketelan gitu loh. Tengah hari. Tapi kalau kamu misalnya pengen sebut tengari itu juga enggak apa-apa. Orang pasti ngerti, tapi kalau bahasa Dayaknya kalau mau mentok itu tengari. Ya, oke. Lanjut. Kalau malam? Malam. Jangarung. Jangarung.
Ngarum. Jangarum. Malam itu ngarum. Ngarum itu ngarum. Kata kami malam. Gimana enggak kayak ketekan gitu malam? Ya, malam. Bedanya di logatnya kali. Iya, malam. Tengarum. Penekanan bicaranya lah. Kalau ini logatnya kayak mana? Malam? Oh, malam. Semalam kah? Berarti sudah malam kah? Gitu ya. Lucu sih. Lucu. Oke, sekarang itu nama-nama hari, waktu tapi di hari. Oke. Jadi kalau hari Senin tuh apa? Tetap Senin. Senin juga sih. Tahu aku sih Senin. Senin. Coba sebutin Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tetap. Berarti tetap. Sama. Tetap. Kalau sih. Kamu? Senin, Selasa, Rabu. Sebenarnya Rabu, ada. Sabtu, Minggu. Cuma sama. Lupa. Oh ini lupa. Nggak tahu sih, nggak pernah dengar juga sebenarnya. Kalau kami Senin, Selasa, Kabu tuh ada R-nya tuh kayak ketekan logatnya gitu. Kabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan Minggu ya, Minggu. G satu kali ya? Iya, G-nya satu, Minggu. Gitu. Sabtu tetap Sabtu, Jumat kayak gitu. Kamis. Atau ini bahasamu bukannya itu ya? Sunday, Monday gitu. Aduh, bahasa tetangga gue ya. Oke, okay, guys. Jadi bahasa kayak gitu, guys. Laki, ya. Nanti dia kesepian laki di situ. Laki. Ya kan dia? Tapi dia aja. Suka produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Indonesia. Oke, okay, guys. Thank you banget sudah menonton, bahkan sudah melihat video ini. Yeah. Semoga kita bisa belajar sama-sama, belajar bahasa Ambon, belajar bahasa Dayak, Dayak Penyadu, Dayak Semberuang. Nah, mungkin ada beberapa lagi nanti Dayak Ahe kan kemarin ada tuh bahasa Dayak Ahe, teman kita satu lagi mungkin karena lagi sibuk juga karena hari ini adalah hari Minggu. Yeah. Jadi ada kegiatan juga. Jadi kita enggak bisa ngajak dia. Ya. Jadi kita bertiga aja nih. Ya udah guys, thank you banget. Mungkin lain kali kita akan membahas bahasa-bahasa lagi. Oke, guys, thank you banget udah ngikutin kita sejauh ini. Oke, jangan lupa subscribe. Anang kelupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Iya, Karimut subscribe. Like, comment, and share ke seluruh media kalian semua. Thank you guys. Bye bye. Sampai ketemu kembali. See you next time, guys. Bless. God bless you.